Dulu kalau mau ke KFC itu harus ke Bandung. Sekarang tidak usah jauh-jauh karena sekarang sudah ada KFC tematik. Yo, what's up everybody, guys, and welcome to my video. Ya, setelah sekian lama akhirnya kita akan berbincang sesuatu. Pada vlog kali ini mungkin akan sedikit campur karena pada poinnya kita akan membahas sebuah yang hal-hal yang baru gitu kan. Pada akhir ini saya selalu upload video tentang cover music gitu ya. Tapi kali ini ingin upload tentang sebuah mall baru yang baru opening atau baru saja dibuka di daerah Bandung Selatan. Namanya itu mall tematik. Meskipun belum buka semuanya, tetapi rencana itu di mall ini akan banyak sekali. Seperti contohnya ada KFC, Cinema XX1, kemudian ada Samsung, Uridu, terus ada roti apa gitu ya, terus ada Jeko dan 3Second dan masih banyak lagi. Karena mall ini grand openingnya itu ketika 27 Juni 2020, yaitu tepatnya akhir bulan kemarin. Dan sekarang kita akan melihat situasi, ya mungkin saya akan sharing karena flow-nya itu hanya format beberapa menit, sharing situasi kondisi new normal di mall tematik. Bisa kalian lihat setelah video ini. Penasaran aja gua, ternyata masih belum banyak gitu ya. Masih banyak yang ditutup. Ini sih Samsung doang yang udah buka. Erapun, bukan erapun sih. Lantai satu pun masih sepi, liftnya juga belum ada, gitu-gitunya sepi. Kita turun. Kayaknya FX1 di atas. Terlalu sepi dan terlalu wah gitu ya. Nanti kita ke KFC dulu ya. Sepi tuh. Gak ada apapun. Kayaknya ini mini shop deh. Ya, seperti itu. Tapi pada video kali ini saya akan campurkan dengan sebuah hal baru yang baru saya temukan, bukan ditemukan gitu ya. Jadi kebiasaan dulu kalau mau ke KFC harus ke Transmart, yaitu di Buah Batu. Kalau enggak ke Metro yang ada di Soekarno-Hatta. Paling jauh juga di Jatos, kalau enggak di Ubertos. Yang ada di Ubertos itu yang ada di ujung Beruk. Dan itu jauh sekali kalau di daerah saya ini. Butuh satu jam untuk pergi ke sana itu. Tetapi kali ini tidak usah jauh-jauh. Hanya tinggal 15 menit atau kurang lebih 20 menitan sekarang sudah sampai di KFC. Ya, KFC dari tematik. Karena tematik ini ada KFC, promonya itu gak terlalu banyak tetapi selalu sama dengan KFC lain. Seperti contohnya sekarang atau mulai Senin sekarang, entah sampai kapan ini promonya, ada sebuah promo yang namanya itu spesial squadnya. Kalau super besar kan harganya itu Rp32.000 yang dimana nasi, chicken, dan Coca-Cola. Sedangkan ini hampir sama nasi, chicken, namanya itu spesial sepuasnya. Harganya cuma Rp25.000. Isinya ada nasi dan chicken, keminuman yang sama kayak di paket-paket super box atau yang di box lainnya gitu ya. Kalau super box kan ada super crunch, kalau ini hanya minuman sama mocha float. Nah, enaknya ini segini tuh hanya cuma Rp25.000. Wow, di zaman di 2020 ini ada makanan segitu. Excited sekali. Zaman dulu kan masih ada leci fruit, mango fruit, mocha fruit. Hanya ada satu lagi tapi lupa, yang warna hijau-hijau gitu. Jadi hanya ada 4. Sekarang sudah ada 4 yang baru. Hanya saja saya pernah nyoba 2. Yaitu yang pertama ada Coca-Cola fruit, belum pernah nyoba. Yang kedua ada Fantastic fruit. Yang dimana ini tuh kayak campuran
Fanta sama cola seperti itu. Terus yang ketiga ada Happy Berry Float, yang dimana itu campuran dari apa sih, blueberry, bukan blueberry, iya blueberry, entah blackberry, blackberry HP, campuran dari blueberry ya, kalau gambarnya itu seperti ini. Yang terakhir ada Lovely Lychee, yang rasanya itu seperti strawberry tapi dicampur sama lychee, dan itu adalah minuman yang 4 baru. Di sekarang hanya tinggal 25.000 aja, sekarang sudah bisa makan di KFC dan murah sekali gitu ya. Promonya itu gak usah pakai dana, gak usah pakai voucher lainnya, hanya langsung cash 25.000. Jangan lupa ada pajak 10%. Hanya saja yang sering saya pakai itu ya promo ini, hanya 25.000 bisa mendapatkan KFC yang kalau dulunya itu hampir di atas 30 gitu ya. Minumannya cola jenagan, ini mocha flow, jadi hanya 25. Nah, berhubungan saya membeli satu, jadi hanya nambah 10 ribu ya. Hanya menambah 8.000 bisa dapat dua minuman. Bedanya tuh kalau dulu tuh kalau mau makan ini tuh harus jauh-jauh 1 jam, dan sekarang tinggal jaraknya tuh memang gak terlalu jauh, tapi sekitar 5 km lah dari rumah. Ya, kesimpulannya jika kalian menonton video ini, jangan lupa untuk mampir nanti tuh kalau sudah ada XX1, kita akan review lagi bioskopnya seperti apa, dan sekarang masih belum ada, belum tersedia, jadi hanya bisa mereview KFC yang ada di mall tematik ini. Jika kalian suka video ini, coba di like, comment, and subscribe. Jika kalian berkenan, silakan tinggalkan komentar atau apapun. Jika kalian menonton ini sebagai penonton baru, jangan lupa untuk subscribe, karena hampir 2000 subscriber ya, meskipun masih kecil tapi viewsnya udah hampir banyak gitu kan. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian tentang tematik ini. Tematik. Ya, pokoknya tematik. Lebih enaknya gitu sih. I'll see you guys in the next video. Oh ya, kalau gak salah, video yang voucher KFC udah 2 kali ya.